potong stretcher ya. Ini fungsinya ini sangat efektif banget yang sudah saya jalankan, terutama misalkan jenazah itu posisinya gemuk, adanya di lantai 2 misalkan. Jadi dengan alat ini insya Allah nggak kebingungan untuk yang orang yang ngangkatnya. Karena kan walaupun gimana tetap yang angkat itu biasanya laki-laki. Kalau jenazah perempuan pasti orang lain akan agak risih ngangkatnya. Jadi ini sebenarnya kita ada ini lagi ya, apa namanya safety belt sabuknya. Jadi kalau di lantai 2 biasanya kita ini pakai sabuk. Nanti kita langsung praktek seperti apa caranya. Terus ada lagi yang mungkin tangga yang melingkar di lantai 2 misalkan ada kan, yang tangganya bukan tangga yang seperti kayak di masjid misalkan panjang gini, tapi tangga yang melingkar itu agak susah. Pak Haji Soleh sendiri pernah nurunin orang dari lantai 3 kalau nggak salah, itu posisinya di budi kiri kan mungkin jenazahnya. Jadi setelah nanti kita praktekin setelah jenazah naik di atasnya, kemudian karena tempatnya nggak muat berdiri tapi diikat, dirinya sama-sama diangkat tangan kiri gitu. Terus ini sangat efektif sekali, makanya mudah-mudahan di wilayah sini punya alat seperti yang kami punya. Karena terserang jenazah dari Jakarta Timur sama di utara, utaranya di Koja. Koja jadi percontohan karena kita berinovasi melihat gitu, melihat oh kayaknya praktis nih pakainya kita itu. Jadi ini meja itu tadi ini fungsi untuk mengkafanin. Jadi nanti kita praktek mengkafanin nanti di sini. Nanti kita tolong nih Pak ya, Bapak udah bersedia alhamdulillah untuk jadi model. Saya ulangi lagi ya. Ini alat ini fungsinya untuk mengangkat jenazah dari dalam kamar ke pemandian dan kebalikannya setelah dari pemandian ke tempat yang dikafanin. Tujuannya apa? Yang tadi itu misalkan nih rata-rata anaknya laki-laki. Kadang-kadang ada orang nggak semuanya yang tadi diceritain kan anaknya ada banyak, ada 8 apa laki-laki ada 5. Kalau yang nggak ada orangnya perempuan gemuk. Kalau yang ada alatnya nih, insyaallah nggak bantu banget. Mungkin yang balik-balikin ibu-ibu, tapi yang angkat bapak-bapak kan kita praktekin sangat mudah banget ngangkatnya. Ya, jadi fungsinya ini dari tempat tidur ke pemandian, dari pemandian ke untuk yang mengafalin. Ya, jadi setelah itu baru dari sini kita langsung pindahin ke keranda atau burung batang, baru ke makam, ke kuburan. Ya, saya rasa itu sekali lagi mudah-mudahan di tempat sini saya sudah pernah cerita sama Pak Abi, Ustaz Abi Muhammad Ali seperti ini gitu. Ini untuk yang amanin, kalau tempatnya lega nggak kejek-kejek. Kalau habis dimandikan, kemudian dikafanin, kalau nggak pakai alat biasanya ya ada aja yang kafanin kejek. Kita usahakan si jenazah ini kita muliakan supaya tidak kain kafan itu nggak keinjek apa segala macamnya enggak. Tujuannya seperti itu. Di samping itu untuk ambilnya sendiri lebih enak, nggak pegel banget gitu untuk mengafaninnya. Ya saya rasa itu sekarang kita langsung praktek Pak Haji Soleh ya. Pak Haji Soleh langsung praktek aja ya. Oh iya, satu lagi kita juga pakai namanya meteran. Memang sih Pak Talib juga bisa, cuma biasanya tadi nggak bawa. Kami sudah siapkan meteran. Jadi pada saat ada jenazah tujuannya apa? Pada saat lo ngukur jenazah atau ngafalin itu udah tahu tuh. Emang pakai tali bisa, pakai tali rapi aja bisa. Ini hanya alat buat ngukur meteran untuk tinggi jenazah itu aja. Baik, berikutnya mari Pak kita langsung praktek. Tadi sudah dimandikan ya. Untuk memandikan secara umum aja, jenazah itu begitu masuk ke tempat pemandian dibersihkan dulu, ya bersihkan badannya, dibersihkan bukan dimandikan dulu nih. Habis dibersihkan kuku dan lubang-lubang semua dibersihkan termasuk lubang kemaluan dan dubur. Habis kita bersihkan, kita wudukan baru dimandikan. Selesai dimandikan nanti kita angkat. Tadi praktek mandinya ceritanya sudah selesai. Berikutnya kita mau ngikutin mengkafanin. Oke Pak, terima kasih. Pak Haji Soleh silakan, yang mau tolong sini Pak, minta tolong.
Ini ceritanya di tempat pemandian. Ini waktu masih di sebelum dimandikan, jenazah kita ukur. Sudah mati nih, sudah mati. Sampai nambah. Satu setengah meter. Jenazah kita ukur, enggak apa-apa. Saya asal tahu aja, nanti kan bisa selesai. Ini tidak ada tempat mandi, habis kita, jadi jenazah itu biasanya yang sudah kami lakukan kan kita ininya tim berdua, paling nggak berdua. Ataupun kalau seandainya emang sendiri, apa namanya? Kalau sendiri pun sama, begitu jenazah mau dimandikan diukur dulu. Kalau ambilnya sendirian, diukur jenazahnya sudah tahu baru dipotong kain kafannya sesuai dengan jenazah. Jadi lebihkan berapa? 20 cm lah paling enggak di ujung-ujung. Jadi untuk masalah ukuran itu nanti dari bagian kepala sampai ke ujung kaki. Sampai ke ujung kaki, Pak. Itu panjang kalau begini nih. Nah, ini kan 164, Pak ya. Nanti ada 164 itu ditambah bertengkal. Sama bertengkal. Fungsinya itu untuk supaya nanti mengikat dengan alur. Tambah 2 cm. Begitu juga untuk bagian samping. Bagian samping nanti diukur seperti ini. Dari paling bawah nanti di tangan. Ya. Dari bawah kursi ke paling bawah. Diukur 80 ya. 80 ditambah sekitar 4 jari. 4 jari kali 2 atau 5 jari. Telapak tangan. Satu telapak aja, satu telapak kanan. Iya. Supaya tali nanti enggak pas. Tahu ini nih, Mas Soleh. Untuk menggunakan alat, dijelaskan dimiringin. Ya, jangan menggunakan alat. Kalau bisa ada yang bantu, ada yang bantu. Ini biasa. Tangan. Posisi duduknya, Pak, jangan silat. Nah, itu posisi duduk. Nah, dimiringkan. Masuk. Nah, pas. Tapi ini wajib, maaf, itu kayaknya salah itu sekarang kembali. Kasus palsu ke sini. Ini kembali. Iya itu. Aduh. Setelah itu, dua orang, ujung sama ujung. Coba dua orang aja, Pak. Dua orang, ujung sama ujung. Nah, mengalahkan. Tuh. Lumayan kan. Iketannya apa ini, Pak? Gak perlu, Pak. Nanti langsung praktek saja, nanti kalau ini, atau orang nanti.
Bocah 1000. Ibu ya. Sudah. Jadi salah satu kelebihan kepada karpet, sebenarnya tanpa ukur juga bisa ini. Tanpa diukur yang penting dia udah melebihi apa namanya lebar panjang yang karpet bisa masuk di kolam. Kalau kami di lapangan kan ada beberapa tempat ukur, apalagi ada apa? Berapa ini pak? Ini sekitar 2 meter kan? Ini 2 meter. Jadi bisa dilebihin aja sekitar sejengkal, sejengkal cukup, ya cukup. Cukup. Ya, setengah ya. Tapi kalau tidak ada karpet, ya terlalu banyak pak. Cukup. Yang ini kanan kirinya seimbang. Ya bu ya, ini kumpulan pelet ini nggak pakai meteran. Yang penting dia udah ini jangan ditarik. Ya, nanti kalau udah ada tabung dua ini ya. Ada beberapa metal udah ada yang digunting, full, ada yang digunting juga tarik pack. Ya. Tapi kalau di kami tidak disarankan untuk pakai gunting, serapi mungkin ya. Nah, kan sama juga kalau saya. Standar perukuran yang pertama, ukuran berikutnya bisa mengikuti bukan? Jadi perlu diingat pak, laki-laki itu yang wajib 3 lembar ya. Laki 3 lembar, untuk ibu-ibu, lembar perempuan itu 5 lembar. Yang di diri berarti ya teman? 3 lembar, jadi panjangnya? Iya, 3 lembar. 3 lembar bisa juga? Ini ya pak, iya, panjangnya 3 lembar. 3 lapis. Coba pak, jadi belajar matang, boleh terapinya? Boleh aja, tapi kalau semuanya 3 lapis. Tapi kan itu kan budaya juga pertama kami Ini langsung ada yang mau ngomong, potong, ijab
3 sejak berburu 3 kali. Biasanya begini aja Bu. Untuk hijab, ujung sama ujung. Ini begini. Untuk apa namanya? Ngebatasin hijab yang mana? Udah ini udah ketemu segitiga kan? Gue ke jam. Nah, ini ada botok. Gini dulu dong. Rogi. Iya. Ini. Pasin dulu. Ujungnya rata. Berkibarlah benderaku. Biasanya usahain dari yang pinggir sini. Oh gitu. Dari sini motong ke sana. Lah biar rata. Bunting kita Maya. Ceritanya rata. Ya, ceritanya rata deh. Besok dibilangnya rata. Dikasih lubang enggak sih? Iya, rata. Biasanya habis gini kita kasih variasi dikit loh. Wes. Kan main. Kita tarik bagian satunya depan potong. Ya, fotonya gini aja. Seret. Iya. Biar cakep. Itu variasi ya. Tunjukin bagian depan tuh.
Jadi untuk tawan ini yang depan gitu loh. Iya. Oh iya. Untuk ini apa namanya? Gamisnya Bu, ini gamisnya Bu. Giriin. Ini ibu ini motongnya keradakan karena dilihatin sama ibu-ibu. Ya, grogi. Biasanya kesusut. Ya, kira-kira begini. Jadi ada perbedaannya antara bagian depan sama belakang. Betul. Ada tanda. Saya ulangin, motongnya tadi dari yang bagian sini potong aja seret naik ke atas. Enggak usah terlalu lebar nih. Jadi untuk celana, ini kan begini bentuknya ya. Awalnya gini kan, saya ulangin seperti ini. Tekuk jadi dua. Setelah tekuk, ini tekuk lagi. Saya ulangin ya, tekuk jadi dua. Tekuk tengahnya lagi. Langsung ini kita potong ini. Tapi kadar itu potong dari sini. Ini potong dari sini karena sini harus dibelok. Bawah tuh bisa nggak boleh? Iya Bu, nih, jadi dulu sekarang harus dulu jadi popok ya. Seperti ini di badannya. Ini berarti kencang Pak. Coba dipakai. Ini udah 2 tahun lebih. Yang kalah ini yang kita ada dari anak anak depan ya. Iya. Ada Pak berat ya. Berat ya. Tahan waktu ya. Sudah? Wah, ada kartu kasihan. Ya, Bu. Ibu ketemu. Baik, kalau Bapak Ibu. Ini kita metode ini mungkin nggak pakai tiket lah ya, karena saya mulai persiapan tiket. Jadi kita langsung aja, biasanya di bawah tuh ada ini ya, kaya, tapi nggak apa-apa. Anggapnya nanti nggak ada kain dari bawah. Iya. Iya, jadi untuk sebelum kain kapan ini digelar, ini kita kasih kain. Kain-kain. Kan kalau tiker, tiker itu sebenarnya, tiker itu sendiri kalau di kuburan nggak dipakai buat apa-apa. Untuk dulu orang yang doa lah biasanya. Karena mau bazir juga tiker dipakai, harga lumayan ya. Paling murah 150 sampai bisa sampai 2,5 harganya. Saya terus terang dulu aku masih pakai tiker, saya sering beli di Budi Dharma Pak. Jadi Budi Dharma itu begitu kalau bapak bawa jenazah ke makam, sampai sana ada anak narik, tarik, apa dia dicuci, dijual lagi. Saya sering beli terus terang, sering beli dulu. Tapi udah lama saya nggak pakai tiker karena emang kagurannya hanya itu doang. Kita bayangin orang yang hidup aja suruh pakai tiker itu nggak enak Pak, gatel. Apalagi orang yang mati. Makanya di kita dirubah sebelum di kapal ini digelar kain. Baru dikasih apa tali. Ini ceritanya ada kainnya ya. Yang ada kainnya sih. Yeah.
Jadi seperti ini posisinya. Yang pendek atas dan bawah, yang panjang di bagian tengah. Ya, balik lagi. Atau mungkin kembali lagi boleh pun. Boleh ya, saya kosong. Iya, enggak apa-apa kalau mau maju lagi. Apa minta kalau enggak kalau lagi mau bantu mereka mau masuk mungkin. Ya, bersedia. Ini yang mau jadi ambil. Ini satu orang, Pak. Siap-siap. Tapi ini jadi dulu ya. Kita mau jangan mau jauh berdua. Oh iya. Ini kita bentangkan tuh ya dari bagian atas dan bawah. Bisa sok kayak gitu. Bentangkan. Bu biasanya umumnya itu kalau kita ini kan pada prinsipnya sebenarnya pakai satu kain lapis dan satu lapis kain itu untuk menutupi seluruh tubuh. Tapi kalau di kita memang agak jarang bahannya. Jadi kebanyakan pakai 90. Harusnya minimal 120. 150, 2 meter pasal lapis ini ya. Jadi prinsipnya sunnah itu satu lapis untuk menutupi seluruh tubuh. Kalau seperti ini kelihatannya kan apa namanya 3 lapis. 3 lapis kain menutupi satu apa terwujud aja. Tapi kalau mau mendarurat, ya gak apa-apa. Seperti ini. Jadi untuk mas kasatnya tadi, ini jenazahnya takutnya ada yang ini takut gak muat, jadi bahannya untuk kita lebar bagian atas. Bagian atas lebih lebar. Pas 20 ya, pas 20 gak perlu dimini lagi, udah cukup. Iya, gak perlu dimini lagi. Jadi gak sangat salah. Pegamas. Iya, jadi. Ini baru ini. Satu lagi, Pak. Kami ini masuk minyak. Iya, boleh. Kalau ini boleh. Asal yang jangan.
Iya, nanti ini buat atau bisa juga nyilang seperti ini. Buat ini. Ini metode pertama. Itu. Enggak usah dipakai. Enggak pakai. Tapi kalau mau pakai silakan, tapi enggak pakai pun enggak apa-apa. Cukup sempat kecuali bagian pantat pak ya, bagian pantat ini biasanya kalau bisa ditambahin agar lebih tebal ya sih. Kira-kira cuma dari sini saja. Biasanya itu yang mulai jalan. Ini fungsinya takut ada kotoran-kotoran yang keluar lagi, jadi dia nggak langsung tembus. Nah ini tadi fungsinya kalau ketika jenazah itu ada pendarahan, posisi kita lihat pendarahan di mana. Kalau kebanyakan ada di bagian punggung, kita taruh di atas. Nah itu Pak, kalau yang terkait yang tadi itu, yang kan sudah mandi selesai. Iya. Perlu dibuka diganti atau dia pakai itu kain yang dari pemandian. Oh, iya. Selama bisa dibuka dibuka, tapi kalau dibuka nanti mengakibatkan pendarahan itu lebih baik jamin. Apa-apa, iya apa-apa, makan. Kalau nggak berdarah mau diganti nggak apa-apa. Tapi kalau dibuka ternyata dibuka, darahnya keluar, itu yang diawatnya. Walaupun udah dikasih ini bu ya, tapi masih pengalaman saya tetap masih terus ya. Karena mencoba kalau banyak. Iya seperti itu. Jadi mau kalau dia ada. Bapaknya diangkat. Sekarang proses mengangkat aja jenazah. Ya, sendiri. Kacau lu jas. Asik. Pakai tangan boleh. Sebenarnya kalau wajibnya kan 3 doang. Iya, kan kalau tambah celana. Kalau pakai celana pakai dia enggak pakai kan tadi pakai. Belum, tunggu. Tulangannya sama tulang perempuan tadi. Sama. Sama lah, suara umum sama. Nenen. Kalau laki-laki pakai baju pun boleh. Perbedaannya biasanya kalau baju putih biasanya sampai bawah. Tapi kalau laki-laki seperti baju koko juga nggak apa-apa. Artinya motonya sama seperti tadi, hanya beda panjangnya doang. Patris, jangan didoain terus, jangan dikirim doa terus. Jadi pada dasarnya baju itu mau laki mau perempuan pakai nggak apa-apa, yang penting kalau laki-laki minimal 3, kalau bahannya cukup nggak apa. Kalau bahannya nggak cukup warna satu ya nggak apa-apa juga. Pada laki misalkan minimal 3. Minum, yes. Kira-kira yang mesti jadi besok tak kira-kira juga lah, jumpa bangun.
pulang kampung yang ganti Pak Mirang. Terus saya yang bungkusnya. Ini mayat yang bungkus-bungkus. Jadi mandi ini tuh Pak. Lanjang lu jas, lanjang guys. Ini nggak bersih. Yang dimati Pak Trisno, yang dibungkusin pedas mati. Ini mana sih ini? Mayatnya gue tak ganti. Ini tutup, kondisi tetap tertutup. Kalau kita bayar,
siapapun nggak akan lihat gitu loh, termasuk yang ngamanin nggak lihat. Selesai rapet segala macam baru dikasih kapas, rapetin lagi dikapasin lagi semua, kapalnya langsung. Ini masih belum, ini kan pokoknya semuanya yang tadi saya bilang, siapapun nggak akan bisa lihat kemaluannya, aurat itu. Nanti ini kita kasih kapas lagi, sama kita aja nggak melihat begini posnya. Sebelahnya juga dari kiri itu ya. Iya. Kalau gini mah napas banyak. Jas, mesti napas nggak Jas? Ah ya, bagus. Cuma bisa dengar angin. Andri, ya ini saya kirimin fotonya nih, ikhlasin ya Andri. Jangan ngomong Jas, ntar kelihatan lu nggak mati Jas. Ini sudah semua kan dalam pas itu. Karena mulai lipat dari bagian awal. Ini bapak sih satu orang di sini. Ingat pak ya. Ini satu apa lipatan pertama ada sebelah kiri bu ya. Berarti sebelah kiri bapak bantu tarik. Ikhlasin ya. Dari yang bawah dulu.
kan mukanya biasanya orang melihat dulu apa segala macam. Ini gini. Jangan mati lah ya. Ikernya biasa. Kalau simpul lagi yang simpul. Yang pertama nggak apa macam ya, sebenarnya simpul. Dan posisi tangan ini tadi saya bilang nggak apa lebih cocok ke sebelah kanan lebih panjang. Kalau ini nanti kita kesalahannya di kiri. Ini gini ya. Kecinta lah. Tinggal. Udah buka lama-lama. Tinggal pulang. Tinggal pulang. Baru tinggal diikat. Tinggal pulang, hanya ditutup. Ini tutup full pakai kapas. Ini udah bisa ditinggal pulang. Tinggal pulang ayo. Udah ya, ibu-ibu. Udah ya, mau dibuka ini. Sekarang ibu-ibu udah mau tutup, Pak. Kita di sini tapi enggak di sini. Iya. Bisa di kamarin apa enggak? Gak usah di kamarin ya? Oh gak apa-apa. Oh iya. Saya pakai rok ya. Bangun. Inilah mayat hidup lagi. Jas. Mau saya hidup lagi, Jas. Lokasi majek mayat hidup lagi.